Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah buletin Kahfah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Kali ini edisi yang ke-149, 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan 10 Juli 2020 Masehi. Insyaallah akan mengangkat tema Islam Ajaran Mulia. Mudah-mudahan hadirnya buletin Kahfah di tengah-tengah Anda semua ini bisa memberikan andil dalam kebangkitan Islam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama secara resmi akan menghapus konten radikal dalam 155 buku pelajaran. Penghapusan konten radikal tersebut adalah bagian dari program Kementerian Agama tentang penguatan moderasi beragama. Menteri Agama Fakhrul Razi mengatakan, ajaran radikal tersebut ditemukan pada 5 mata pelajaran, yakni akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran dan Hadis, serta bahasa Arab. Prihatin menyaksikan di negeri mayoritas Muslim, justru Islam dijadikan tertuduh. Islam didiskreditkan secara sistematis oleh umat Muslim sendiri, terutama oleh negara. Kementerian Agama sejak tahun lalu berulang menyatakan akan merevisi buku-buku pelajaran yang mengandung muatan radikalisme, seperti jihad dan khilafah. Berulang pula, aparat melakukan penyitaan buku-buku keislaman yang dianggap mengandung muatan jihad dan khilafah. Pada awal tahun 2020, Kementerian Agama juga berencana melakukan sertifikasi penceramah dalam rangka menangkal radikalisme. Karena banyak ditentang, akhirnya program sertifikasi mubalig ini dibatalkan dan diubah menjadi sertifikasi bimbingan teknis mubalig. Perang melawan radikalisme juga merembet ke soal cara berpakaian dan berpenampilan. Sejumlah instansi pemerintah dan kampus melarang pegawai pria berjenggot dan bercelana cingkrang, serta melarang muslimah bercadar. Beragam narasi perang melawan radikalisme juga digencarkan melalui hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Misalnya dengan menyebutkan persentase dari ASN, guru dan dosen, mahasiswa dan pelajar SMA yang terpapar radikalisme, membela muslim suriah atau mendukung khilafah. Opini Islam radikal jelas subjektif dan berbahaya. Subjektif karena bersumber dari pandangan negatif barat terhadap Islam. Istilah Islam radikal ditujukan kepada kelompok-kelompok Islam yang tidak mau sejalan dengan kebijakan barat. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair pernah menyatakan Islam sebagai ideologi setan, evil ideology. Dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris, Blair menjelaskan ciri ideologi setan, yaitu yang pertama, menolak legitimasi Israel. Kedua, memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam. Yang ketiga, kaum muslim harus menjadi satu kesatuan dalam naungan khilafah. Dan yang keempat, tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari barat. Pernyataan Tony Blair ini jelas amat subjektif menurut pandangan barat. Bagaimana bisa kaum muslim menerima penjajah Israel yang sudah merampas dan membunuhi ribuan warga Palestina? Setiap muslim yang taat pastinya juga ingin melaksanakan syariah Islam, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah dan kepemimpinan khilafah. Mereka juga pasti akan menolak nilai-nilai liberal barat yang sesat dan merusak. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, menaati perintah Allah dan Rasulnya adalah konsekuensi keimanan seorang muslim. Keimanannya akan menuntun dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak membangkang sedikitpun terhadap aturannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim
wa may ya'shillaha rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin dan mukminat jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat secara nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam riwayat Al-Hakim, "Inni taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Sungguh aku telah meninggalkan dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Islam membimbing kaum muslim dengan ajaran yang mulia. Islam pun memberikan perlindungan kepada segenap umat manusia. Kalangan non-muslim malah diberi kesempatan melangsungkan ibadah, pernikahan, dan makan minum sesuai agama mereka. Kewajiban jihad fi sabilillah pun meniscayakan perlindungan kepada mereka yang tak terlibat dalam peperangan, seperti perempuan, orang tua, dan anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yantaliqu bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wa la taqtulu shaykhan faniyan wa la tiflan wa la sughiran wa la mra'ah." Berangkatlah kalian dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang yang lanjut usia, anak kecil, dan wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Sejarah Islam sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kekhilafahan banyak berisi kemuliaan terhadap umat manusia. Tak pernah terjadi pemaksaan agama Islam kepada non-muslim, apalagi aksi genosida terhadap kalangan di luar Islam. Sejarah menyaksikan khilafah sepanjang sejarahnya justru menjadi payung kebersamaan untuk berbagai agama. Reza Shah Ghazemi dalam bukunya The Spirit of Tolerance in Islam menjelaskan bahwa Khilafah Utsmani pernah memberikan perlindungan kepada komunitas Yahudi. Seorang tokoh Yahudi terkemuka, Rabbi Isaac Zarfati, pernah menulis surat kepada Dewan Yahudi Eropa Tengah setelah berhasil menyelamatkan diri dari persekusi di Eropa Tengah dan tiba di wilayah Khilafah Utsmani menjelang 1453 Masehi. Melalui suratnya, pria kelahiran Jerman itu memuji Khilafah Utsmani sebagai negeri yang dirahmati Tuhan dan penuh kebaikan. Selanjutnya, dia mengaku, "Di sini aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kami, kaum Yahudi, tidak ditindas dengan pajak yang berat. Perniagaan kami dapat berlangsung bebas. Kami dapat hidup dalam damai dan kebebasan." Sejarawan Eropa, Thomas Walker Arnold, mengatakan ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung gereja Yunani. Penindasan atas kaum Kristen dilarang keras. Untuk itu, dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan bagi uskup agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Kemuliaan ajaran Islam juga tampak saat Khilafah Utsmani memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Irlandia yang dilanda bencana kelaparan pada tahun 1847. Saat itu, Khalifah Sultan Abdul Majid I mengirim bantuan berupa uang sebanyak 10.000 pound sterling, lebih dari 1 juta pounds pada nilai saat ini atau sekitar 1,3 juta dolar Amerika, bersama 3 kapal untuk membawa makanan, obat-obatan, dan keperluan mendesak lainnya ke Irlandia. Sebaliknya, dalam buku History of Islamophobia and Anti-Islamism disebutkan pasukan salib Eropa yang dikerahkan ke Kaisaran Bizantium dan Gereja Roma telah membunuh sekitar 70.000 orang Islam dan Yahudi di Al-Quds atau Yerusalem. Bandingkan pula dengan pembantaian yang dilakukan bangsa Eropa terhadap penduduk asli benua Amerika, suku Indian, dan perampasan tanah mereka. Tidak kurang 50-100 juta suku Indian tewas di tangan kaum penjarah dari Eropa. Sebagian dari suku Indian itu dimusnahkan menggunakan bibit penyakit seperti tipes, demam kuning, hingga leptospirosis yang disebarkan oleh tikus. Di bagian Massachusetts saja, 90% penduduknya mati akibat epidemi yang dibawa oleh bangsa Eropa. Pendengar yang dirahmati Allah SWT,
Moderasi ajaran Islam termasuk tindakan yang berbahaya. Langkah ini melemahkan ajaran Islam dan melepaskan keterikatan kaum muslim pada agamanya. Moderasi ajaran Islam berarti mengambil jalan tengah, bukan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam moderat berarti meletakkan diri di antara iman dan kufur, taat dan maksiat, serta halal dan haram. Di bidang akidah, moderasi ajaran Islam berarti menyamakan akidah Islam dengan agama-agama dan kepercayaan umat lain. Dalam Islam moderat tak ada kebenaran mutlak, termasuk iman dan kufur. Semua menjadi relatif atau nisbi. Dengan Islam moderat, kaum muslim diminta untuk membenarkan keyakinan agama dan kepercayaan di luar Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh kaum kafir, yakni ahlul kitab dan kaum musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Dengan moderasi Islam, kaum muslim juga dipaksa untuk menolerir gaya hidup bebas seperti perzinahan, LGBT, pornografi, dan sebagainya. Alhasil, moderasi ajaran Islam adalah cara penjajah untuk melumpuhkan kaum muslim. Kaum imperialis dulu dan sekarang paham bahwa faktor pendorong perlawanan umat muslim terhadap rencana jahat mereka adalah kecintaan dan ketaatan secara total pada Islam. Selama umat Islam bersikap demikian, makar mereka akan selalu dapat dipatahkan. Namun, jika umat Islam telah melepaskan diri dari Islam kafah, lalu memilih jadi umat yang moderat, maka mudah bagi para penjajah untuk melumpuhkan dan selanjutnya merusak umat ini. Karena itu, langkah deradikalisasi ajaran dan sejarah Islam adalah tindakan berbahaya dan manipulatif. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa jihad dan khilafah adalah kata kunci perlawanan kaum muslim terhadap imperialisme dan yang dilakukan barat terhadap negeri-negeri kaum muslim. Pahlawan nasional seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, K.H. Zainal Mustofa di Tasikmalaya, Panglima Besar Sudirman, dan Bung Tomo bergerak mengobarkan perlawanan terhadap kaum penjajah karena dorongan iman dan jihad. Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda juga mendapat bantuan besar dari Khilafah Utsmani. Tampaknya inilah yang mengusik sejumlah orang yang khawatir jika kaum muslim menyadari kembali jati dirinya dan akar sejarahnya, akan muncul marwah mereka sebagai umat yang terbaik. Wallahu a'lam. Demikian materi buletin Kafah edisi 149 tentang Islam ajaran mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk kaum muslim yang senantiasa memuliakan agamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.